Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta. Untuk pendaftar baru SpinPay, download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Udah? Gak kelihatan ya? Ah, jangan! Jangan ngintip, Bu. Jangan ngintip. 10, buka matanya. Sebentar, ya. Terakhir kan waktu itu kan katanya pacaran sama Erik, terus ya, udahan. Dekat sama Erik, ya. Terus udahan. Gak ada kata udah, masih? Gak ada kata udahan, bukan, jadi masih nih. Waktu itu sama Erik akhirnya tiba-tiba menjauh karena emang udah gak nyaman aja gitu? Atau ada bukan alasan? Gak nyaman sih, ada beberapa faktor yang maksudnya sudah diusahakan tetapi tidak menemui jalan titik tengah gitu. Dan buat aku juga kalau memang kita paksakan untuk bersama nanti yang ada gak ada kenyamanan satu sama lain, what for gitu. Kayak gak mungkin, soalnya aku udah bilang gak mau buang-buang waktu terlalu panjang karena gak punya banyak waktu dan lebih ada anak yang menyita banyak waktu juga gitu, yang lebih butuh waktu kita. Tuh, syarat-syaratnya apa sih untuk jadi pacar seorang Kartika Putri? Seiman. Terus ya, sekarang ternyata gak gampang, Pak, menjadi single mother gitu. Gak semua orang bisa membuka hatinya untuk menerima sosok anak gitu. Ada orang yang, gila, gue mau pacaran berduaan dulu. Beberapa kali gitu sih, kali. Beberapa kali menjadi trouble di situ gitu. Beberapa kayak, kali? Beberapa kali. Kamu orangnya rajin mencoba ya? Saya coba terus, saya mau menyerah. Semuanya dibikin happy aja gitu. Nah, itu dia. Tapi hubungan sama Jessica Iskandar gimana tuh? Jangan jawab dulu, kita pindah dulu yuk, tempat lainnya. Yuk, let's go. Oke, baiklah. Tika, kita duduk dulu ya di batu yuk. Aduh, aku serasa, ya kan, romantis gimana gitu duduk di bawah pohon. Antara romantis sama gak mau modal bayar tempat gitu ya. Enggak, Tik. Oit. Tadi kan belum dijawab tuh. Betul. Setelah pisah sama Erik, hubungan sama Jessica Iskandar gimana? Pasti ada kerenggangan, pastilah. Tapi dia tipe sahabat yang dari awal kan aku udah bilang gitu. Kayak, Jess, kita bersahabat. Kalau saya memang saya dekat dengan kakaknya kamu, we don't know gitu. Kalau kita gonna be family, ya bagus. Tapi kalau saya enggak, jangan. Aku udah wanti-wanti sebenarnya gitu. Dan pada saat detik-detik aku mau menarik diri pun, aku udah cerita sama dia. Dan dia ternyata... Oh, jadi kamu yang menarik diri? Sekarang lagi ada satu orang yang lagi nunggu ACC nih, bener gak sih? Apakah iya? Apakah benar? Apakah benar ada satu laki-laki yang lagi digadang-gadang, lagi mau apa ya, dikenalin ke keluarga, cuman lagi cari momennya yang pas gitu? Udah dikenalin? Iya, udah dikenalin! Ada rencana untuk menuju ke arah lebih serius? Sama yang ini? Aku jujur, aku tipe perempuan yang ngejalan hubungan tuh pengennya serius. Karena apalagi kayak ya itu tadi mulai tahu diri lah gitu ya. Udah gak mau main-main lagi. Jadi emang deket sama orang yang selalu pengennya serius gitu. Tapi lo katanya kalau misalnya lo sayang sama orang, lo tipe yang all out gitu ya? Parah. Serius, yeah. All out apa? Aku perhatiannya kayak pol-polan gitu. Hal si detail apapun yang pasangan maksudnya dia butuhin atau dia aku lebih kebutuhan gitu ya. Kelihatan nih kayak detail banget semua-muanya dan aku bisa kayak menjadi sahabatnya dia juga, partner untuk sharing masalah, semua masalahnya gitu. Dan itu tadi aku sebenarnya ketika punya satu tuh fokus, sebenarnya fokus banget, tapi ketika ada toilet sedikit ini enggak klik nih, ini enggak mungkin nih. Dan itu aku udah mulai mencari-cari. Yang dan aku lain. Bilang. Dan aku bilang, aku tipe orang yang berkomunikasi banget. Oh gitu, jujur Rasional banget nih orang ya? Iya, mendingan blak-blakan dari awal. Waduh, okelah kalau begitu. Nah, hari ini ngomongin soal blak-blakan, gue juga blak-blakan nih, kita punya surprise buat lo. Nggak mau. Nih, ini lo harus pakai dulu, nanti gue akan kasih sesuatu buat lo. Oke, kenceng banget ya. Oke. Udah? Gak kelihatan ya? Ah, jangan! Jangan ngintip, Bu. Jangan ngintip. 10, buka matanya. Nama dia kabur. Pak, demi Allah, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Ya udah, jangan kok. Aku aduin ya sama pacar aku ya. Lagi tentunya sama dia. Obrol, enggak asal ngobrol. We'll be right back.
Nah, kita masih bareng sama Kartika Putri. Hai. Obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Yang tadi gue nggak tahu kenapa lo ngelihat apa sih tiba-tiba kok langsung parno lari kenceng gak, banget. Gue kesel banget, cuman kayak jelek banget tau gak sih? Nggak, tapi emang lo ada pengalaman, ada fobia sama badut atau apa fobia. Sih? Serius? Itu udah, tapi gue sekarang mulai untuk menghilangkan gitu. Karena setelah banyak orang yang tahu tuh jadi annoying banget. Mulai melawan rasa itu, cuman masih belum bisa untuk kayak tadi tuh tiba-tiba zrak gitu. Gue masih akan, gitu. Tapi kalau seandainya pelan, slow, gak ada yang tahu, ngeliat dari ujung gitu. Gue paling melipir, tapi kayak ada nafas gitu. Masih bisa atur emosional, tapi kalau yang blek-blek gitu gue kayak... Dar, sebenarnya fobianya takutnya sama badutnya atau sama jeleknya? Badut ya. Pantesan. Kalau orangnya cakep tapi dia kelakuannya kayak badut suka ngelawak, lucu. Lucu dong. Ngomong-ngomong soal menikah, menurut lo menikah itu nunggu orang yang tepat atau nunggu waktu yang tepat? Saya buat saya adalah menunggu orang yang tepat. Jadi cara lo milih pasangan adalah gimana cari? Biasanya tuh ada sinyal-sinyal tersendiri gitu. Kayak kalau baru pertama kali ketemu gitu. Gue tuh percaya banget sama yang bukan cinta ya, suka pada pandangan pertama. Serius loh? Iya. Itu klise loh. Tapi itu works gitu, ya? It, that works. Okay. Jadi kayak seandainya jalan gitu ya, atau... kumpul rame-rame di suatu tempat gitu. Terus gue yang kayak mata elang gitu. Terus dia kayak, ini oke nih gitu. Dan aku akan maintain gitu kayak. Tuh kan terus dipancing-pancing. Iya. Nggak dipancing sih. Alhamdulillah untungnya kayak, pasti kan kalau jalan gitu pasti sama keluarga atau sama sahabat. Okay. So orang-orang terdekat semua dong gitu. Untuk ngomongnya, gue oke tuh sama yang itu gitu. Jadi kayak, buka dulu, kita buka jalan dulu gitu. Pakai serangan-serangan gombal gitu gak sih? Lo kan terkenal dengan aku jaim, gombal. Aku jaim. Biasanya semua gombalannya gila, gue dengernya langsung. Justru buat laki-laki yang aku gombalin, that's mean aku gak suka sama aku. Lupain aja kalau pernah digombalin sama Tika. Jadi kalau tapi gue orangnya baper loh, lo gombalin pasti gue kebawa langsung. Masa sih? Serius kamu baper? Aku baper. Kamu sebenarnya jangan bawa perasaan. Kenapa jadi? Mending kita bawa ke pelaminan aja. Gue mau ngasih tantangan buat lo, yaitu ngegombalin orang-orang yang ada di sini. Kalau ada orang yang berhasil lo gombalin dan lo tahu kalau dia udah kemakan, lo kasih dia balon. Kalau dia terima, artinya lo berhasil gombalin dia. Dan kalau sampai berhasil kekumpul kira-kira berapa ratus orang? Nah, banyak ya kak, kalau ratusan orang ya. 4 orang aja ya. Kalau ada. Sebentar. Ya? Permasalahannya zaman sekarang itu tuh bukan berhasil atau tidak. Tapi menggombalin laki-laki itu permasalahan laki-lakinya suka atau tidak. Masalah. Kalau digombalin sama lo dari enggak suka juga nanti masih dulu. Iya udahlah. Iya, oke, pokoknya 4 orang ya. Oke, doakan saya. Sip. Kamu memantau atau ikut? Aku memantau dari jauh aja. Baiklah, kamu juga. Oke, good luck. Oke. Kita lihat ya Miss Gombal beraksi. Kita gombal dulu. Mas, permisi. Ya. Iya. Mas, kayaknya ini bangunnya kesiangan ya? Iya. Sama mas, aku juga hari ini bangunnya kesiangan. Mau tau gak kenapa? Kenapa? Soalnya aku mimpiin kamu, jadi kayaknya gak pengen bangun-bangun. Mas, tau gak cita-cita aku jadi apa? Gak tau ya, mau tau gak? Cita-cita aku tuh pengen jadi guru. Biar aku tuh bisa ngajarin kamu cara mencintai aku dengan baik. Nih aku kasih ya, satu balon buat kamu. Kamu tau gak kenapa warnanya pink? Biar kamu tuh tahu kalau seandainya cinta aku tuh ke kamu tuh kayak warna ini. Mas, kok kamu gak mau ngeliat mata aku sih? Coba deh mata aku. Kelihatan kan ada kamunya. Mas, ini aku punya balon buat kamu. Ini tandanya senyum. Tapi kedepannya aku gak mau tandanya senyum. Aku maunya ada tanda cinta di antara kita. Makasih ya mas ya. Aduh cowok. Kartika. Iya aku. Aku punya balon padahal aku nyarinya kabel. Kamu punya kabel gak? Kabel? Punya buat apa? Buat penyambung hatimu dan hatiku. Udah gitu aja. Sebentar. Aku gak mau kalau seandainya hubungan kita tuh cuma disambung pakai kabel doang. Jadi maunya pakai apa? Aku maunya pakai tali yang lain. Tali apa tuh? Tali pernikahan. Ini mas, aku kasih kamu yang warnanya go green. Biar kamu sehat terus, jadi bisa buat aku terus. Ini.